baik dalam segi drafting dan sebagainya, dan bercakap mengenai coaching staff, inilah dia barisan kejurulatihan yang bakal turut mengetuai mereka, iaitu Coach Akadia bersama dengan Becky. Nampaknya untuk kedua pasukan masih lagi bersiap sedia untuk berhadapan antara satu sama lain buat kali ini. Untuk pasukan Falcon Sampai Brand, semestinya mereka ingin memberikan pembalasan dendam ke pasukan Eduret Giants. Tidak kira lah perlawanan ini akan dijumpa semula di peringkat playoff ataupun tidak. Tapi untuk pasukan Falcon Sampai Brand, semestinya ingin macam mana ruang, apa saja platform yang mereka ada untuk berikan dendam ataupun melakukan pembalasan dendam ke pasukan Eduret Giants. Itu yang akan diberikan fokus mereka. Jadi kita akan mulakan sesi draft pick kita untuk match yang terakhir untuk hari ini. Game yang pertama antara pasukan Eduret Giants dan juga Falcon Sampai Brand. Ya, tepat sekali. Falcons EP Brand berada di bahagian first pick, sementara Eduret Giants berada di bahagian second pick. Zaz di band keluar, tidak akan diambil. Bagaimana dengan Jusin yang masih lagi terbuka pada saat ini? Tidak dilupakan Julian yang menjadi masalah tempoh hari, masih lagi berada dalam kedudukan band untuk pasukan Eduret Giants. Seperti yang dijangka oleh Sunfrost sendiri, Jusin terus saja dipilih untuk dikeluarkan oleh pasukan Eduret Giants. Untuk hero pertama buat pasukan Falcon Sampai Brand, adakah mereka akan berikan keutamaan untuk hero di bahagian jungle atau mungkin akan berikan keutamaan untuk hero di bahagian golin? Ya, tepat sekali. First pick, Ling yang masih lagi terbuka. Kalau diberi kepada Sky, pick ketiga siap-siap dengan Penny untuk diambil oleh Sky. Jikalau AP Brand menggunakan Ling sebagai first pick, nampaknya Ling dibuka. Akan diambil terus, pasti. Sementara Valentina selaku first pick, buat view di bahagian mid lane. Masih lagi terbuka hero seperti Terizla. Memandangkan Ruby sudah pun diban keluar pada saat ini. Selain itu pasal Eduret Giants, kalau mereka masih lagi ingin kekalkan hero yang sama untuk pasukan mereka sendiri, sama ada mereka nak memberikan ruang untuk Sekais mendapatkan hero assassin terlebih dahulu ataupun mereka akan berikan ruang untuk Innocent sekali lagi dapatkan hero yang memang boleh dikatakan peratusan untuk dapatkan kemenangan itu sangat tinggi. Ya, seperti dijangka, Terizla Ling yang bakal dimainkan dan dibalas semula dengan Moskov bersama Fanny. Saya jangkakan tak tengok, tak nampak, tapi kedengaran suara Moskov itu pasti. Ling, Fanny, saya kurang pasti betul atau tidak. Tengok Moskov, Fanny ke? Betul, Moskov dan juga Fanny. Kat sini untuk pasukan Falcon Sampai Brand dan juga pasukan Eduret Giants, boleh dikatakan setakat ini daripada segi pemilihan hero mereka adalah antara hero yang selesa untuk digunapakai. Dan lebih kurang juga. Boleh dikatakan percaturan tu buah catur tu dah tahu dah apa yang hero akan diambil, apakah agak hero yang akan dibalas. Untuk pasukan Eduret Giants, apa agak hero ketiga yang Sunfrost rasa sesuai untuk mereka pilih dulu? Saya takut dengan good lane sekarang ini. Kalau mereka dah ambil Harith, terpaksa untuk hadap Penny Harith tersebut dengan ganking awal yang boleh untuk dilaksanakan. Tetapi Harith memang dah dikuncikan sekalipun. Harith dimainkan berhadapan dengan Moskov dan juga Penny. Bukan perkara yang mudah. Cuma masalahnya, sekiranya mereka tak ambil sekarang, hero-hero good lane yang lain pastinya akan diban keluar. Ini saja peluang untuk mereka lakukan keputusan tersebut, dan keputusannya adalah Harith. Sementara untuk dua pick seterusnya, masih lagi belum tiba giliran. Ban terlebih dahulu. Ban yang keempat untuk Eduret Giants. Mengeluarkan Barat hari ini. Agak famous Barat ni. Hari ini boleh dikatakan beberapa hero yang dikeluarkan, hero yang diambil bukan antara hero yang kerap juga digunakan, dikeluarkan oleh kesemua pasukan yang bermain pada hari ini. Tapi untuk pasukan Falcon Sampai Brand, berhadapan dengan Eduret Giants, masih lagi belum ada mid laner mereka, masih lagi belum ada Roma untuk pasukan Eduret Giants. Kalau untuk band daripada pasukan AP Brand sekarang ini, mereka terus saja menguncikan Angela, memandangkan ada Harith dan juga Ling. Nampak macam sangat cantik untuk Angela diambil di bahagian mid lane. Tetapi tidak akan dibiarkan, tak akan diberikan. Sementara pasukan Eduret Giants dengan band yang terakhir, mungkin sekali lagi ke bahagian EXP. Masih terbuka Arlott untuk di band keluar. Arlott yang merupakan antara hero yang kerap juga dipilih oleh pasukan-pasukan bermain pada hari ini. Antara hero yang selesa juga untuk digunapakai. Tetapi untuk pasukan Eduret Giants, adakah percaturan mereka, pemilihan hero yang akan dikeluarkan adalah kepada hero di bagian experience untuk menutup lagi
Itu yang selesa untuk Flat TZ gunakan buat game yang pertama. Tapi yang di-ban tepat sekali Arlott. Yang mana semimangnya cukup-cukup hebat digunakan oleh Kyle TZ juga. Maafkan saya. Apa yang saya cakap ni? Flat TZ sebenarnya. Dan ban yang kelima untuk pasukan AB Brand. Masih lagi akan berikan tu poin kepada mid lane ke? Alau mid lane. Nampak seperti back sana antara pilihan yang baik sekarang ini untuk digunakan oleh Stormy. Ataupun Aurora antara pilihan yang bagus. Kalau dilihatkan dari segi pemilihan hero, saya boleh katakan antara hero yang sepatutnya untuk Valkan Sepi Brand berikan fokus untuk keluarkan adalah Aurora. Antara hero yang sangat-sangat agresif yang boleh digunakan oleh Stormy sendiri. Tetapi Chow yang akan diberikan fokus oleh Valkan Sepi Brand tutup lagi hero untuk Yums gunakan di bahagian room. Pasukan Yuduri Jane sekarang ini peluang untuk mereka mengambil aroma terlebih dahulu. Pilihan di tangan mereka. Minotaur yang kebarangkalan tinggi akan digunakan oleh Ogwen lagi. Ataupun Edith yang akan dikuncikan. Kita belum lagi kenal pasti apakah hero-nya. Kerana melihatkan bagaimana Ogwen dengan 5 kali permainan Minotaur di Grand Final tempoh hari. Seakan-akan itu adalah hero paling yakin buat beliau gunakan. Sekarang itu Yuduri Giants, adakah mereka akan bergerak seiring dengan jangkaan Sun Frost untuk membawa masuk Minotaur? Ataupun okey, kalau dengar daripada segi bunyi yang garau-garau ni, Kufra betul yang telah pun diambil. Saya sebut beberapa kali Titans Revenge, Titans Revenge tu hari ini punya match. Akhirnya Yuduri Giants membawa masuk Kufra. Game yang pertama berhadapan dengan Falcon Sepi Brand. Jadi apakah agaknya hero yang akan dibalas oleh pasukan Falcon Sepi Brand? Dua hero yang terakhir untuk pasukan mereka. Okey, Minotaur seperti dijangka memang hampir boleh untuk kita katakan hero dengan MMR tertinggi untuk Ogwen. Berapa kali Minotaur dah saya nampak. Nampak Ogwen, nampak Minotaur. Dan sekarang ini last pick untuk digunakan oleh Stormy. Mungkin antara penyebab first pick Valentina ini adalah last game mereka lawan dengan Yuduri Jane tempoh hari. Valentina Stormy yang menjadi MVP. Itu sangat-sangat menyukarkan keadaan buat mereka. Last pick untuk pasukan Yuduri Giant. Kenapa tak nampak Penny tu? Penny dengan apa lagi satu? Penny dengan EXP dia dah keluar. Uranus! Yang dikuncikan oleh Flap TZ untuk berhadapan dengan Terriz lah. Mungkin cubaan untuk menang daripada sudut rotation. Nak melajukan, membuatkan rotasi daripada pasukan Falcon Sepi Brand lebih pantas. Sekarang untuk Yuduri Giants, hero yang terakhir yang akan dibawa masuk untuk berikan ruang buat Stormy. Oh. Lainnya. Kami... Apa? Okey, saya tak ada teka. Sebab saya teka selalu salah. Lunox. Lunox yang dimainkan. Menarik pemilihan hero yang telah pun dilakukan oleh kedua pasukan kita. Jadi hero-hero yang telah pun dipilih oleh pasukan Falcon Sepi Brand dan juga Yuduri Giants telah pun ditetapkan untuk kita saksikan game yang pertama. Match yang terakhir untuk hari ini. Untuk pasukan Falcon Sepi Brand, mampu ataupun tidak memberikan pembalasan dendam yang sewajarnya. Ya, baik. Perlawanan yang sememangnya ditunggu-tunggu ramai. Perlawanan yang akan menentukan sama ada kekalahan untuk pasukan Selangor Giant akan tiba di hari ini atau teruskan menang untuk hari esok. Bagaimana kehidupan mereka di hari seterusnya? Sama ada akan kekal unbeatable ataupun Falcon Sepi Brand dengan peluang kedua ini mampu untuk membuktikan bahawa mereka masih lagi mampu untuk mendapatkan kemenangan berhadapan Yuduri Giant dengan strategi yang sudah pun dipersiapkan dengan segala senjata yang sudah pun berada di tangan. Sebuah perlawanan menggegar dunia. Dua pasukan bagaikan raksasa. Sama ada Gergasi Merah kan kekal bertahta atau mahkota dirampas semula. Perlawanan pusingan pertama di antara Falcon Sepi Brand berhadapan Yuduri Giants. Kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn untuk saksikan perlawanan pembukaan antara pasukan Falcon Sepi Brand dan juga Yuduri Giants buat kali ini. Okay, saya rasa seram. Segala perkara yang
terpacak telah pun dipacakkan oleh San Fran sebentar tadi dengan pembukaan yang sangat-sangat menarik untuk kita dengar. Tapi apa pun, pembukaan oleh Eudoret Giants memberikan tekanan yang sangat-sangat besar ke atas pasukan Falcons Happy Brand. Ya, tepat sekali. Kita lihat bagaimana permulaan dengan serba sedikit kibol daripada Kaltizi. First blood dimiliki pula oleh pemain ini. Nyawa rendah juga untuk Yums. Alamak, Yums agak berbahaya tapi masih lagi boleh dikatakan selamat apabila kedudukannya sentiasa berada di dalam menara. Sedikit sebanyak sehingga minit pertama ini Falcons Happy Brand berjaya untuk mendapatkan kill yang pertama. Menyebabkan untuk pasukan Eudoret Giants, adakah mereka akan biarkan saja perjalanan pasukan Falcons Happy Brand ini bergerak dengan sangat-sangat mudah? Melihatkan bagaimana strategi awal daripada pasukan Falcons Happy Brand ini dengan penggunaan fanning, mereka akan cuba untuk memastikan Innocent berada dalam kesukaran, namun Kram terlebih dahulu. Dia kena kapokin damage. Buat Kram agak bahaya, hampir saja. Tapi disebabkan oleh posisi yang agak selamat yang dilakukan oleh Kram yang akan sentiasa berada dalam menara, menyebabkan pasukan Falcons Happy Brand untuk permainan tidak boleh berikan tekanan yang terlalu tinggi ke atas Kram. Ya, Kram masih lagi seperti pusingan sebelumnya. Membiarkan dirinya dikenakan poking flicker, terpaksa dibazirkan supaya nyawa sekurang-kurangnya kekal bertahan. Tapi masalah lebih besar, Kram terpaksa pulang. Kram tak mampu untuk bertahan sehingga ke turtle. Kram dengan penalti zone. Cubaan untuk dapatkan view. Nyawa rendah untuk view. View last itu. Tapi lihat bagaimana Yums. Oh, tangkapan yang agak baik menyebabkan view terus saya digugurkan. Si Kais yang akan masuk. Tapi ada juga Okun. Ada Kaltizi yang cuba untuk masuk memberikan tekanan ke atas pasukan Eudoret Giants. Tetapi setakat ini keadaan kembali seimbang untuk kedua pasukan. Ya. Dan dalam waktu ini, pemain-pemain milik pasukan Falcons EP Brand baru saja dapatkan keuntungan sebanyak 2 kill. Agak perlahan bagi permulaan Turtle tapi tak boron. Alamak, bahaya kali ini untuk pasukan Eudoret Giants. Yums, nyawa yang cukup-cukup rendah. Terus digugurkan begitu saja. Ya, terus saja dikuburkan. Walaupun ada bouncing ball namun tidak berjaya juga untuk pemain ini bertahan. Masalah sedikit untuk Eudoret Giants di bahagian awal permainan ini. Kita perlukan serba sedikit itemization daripada segi itemization yang diperlukan, power spike yang diperlukan untuk Eudoret Giants. Lunox late game, Harith late game, Link juga late game. Tidak menjadi satu perkara yang menghairankan apabila mereka tewas di bagian early. Tapi Skies! Super Marco terus saja ditumbangkan oleh Skies. Menit yang ketiga, pasukan Eudoret Giants cuba untuk seimbangkan semula perjalanan mereka. Yums untuk mencari mana-mana pemain yang mungkin boleh ditangkap. Innocent dan juga Sekai memberikan fokus di bagian atas mendapatkan menara yang ada. Ogwen telah pun tiba di tempat kejadian tapi agak berbahaya. Super Marco menyebabkan pasukan Eudoret Giants terpaksa undurkan diri daripada ditangkap oleh pasukan mereka. Ya, tepat sekali. Rotasi pantas terus untuk pasukan EP Brand melakukan clearance di kawasan atas. Namun good plate berjaya untuk rata sehabis-habisan oleh Eudoret Giants walaupun tidak berjaya untuk mereka dapatkan, tetapi sekurang-kurangnya kedudukan gol kembali stabil. Tidak terlalu jauh ke arah EP Brand. Malah lihat bagaimana damage dealt yang dimiliki oleh Stormy di carta tertinggi untuk perlawanan kali ini. Dan dalam masa yang sama, kita lihat juga bagaimana Kram yang masih lagi menghadapi kesukaran berhadapan dengan Plaptizi. Kram cuba untuk dijadikan sasaran lagi dan lagi oleh Kaltizi. Terpaksa untuk diflikkan lagi sekali. Masalahnya apa yang berlaku untuk kedua pasukan? Sebab pasukan Eudoret Giants dan juga Falcons Happy Brand setakat ini kita boleh katakan yang mereka bergerak dengan sedikit pasif walaupun adanya tindakan yang boleh dikatakan yang akan menyebabkan mereka diragut nyawanya pada bila masa saja. Tapi Yums dan juga Stormy, jadi kedudukan mereka berjaya dikenal pasti oleh pasukan Falcons Happy Brand. Fiu cuba untuk masuk, melakukan tekanan demi tekanan. Yums cuba untuk ditangkap tapi tekan butang recall, nak cuba balik tapi dihalang oleh Plaptizi, disepak-sepak oleh Plaptizi. Dikenakan damage tapi Fiu terus ke depan lagi memberikan poking, menggagalkan Yums daripada pulang. Serba sedikit kiting dilaksanakan oleh Eudoret Giants. Bukan sengaja, bukan sahaja mereka nak biar enemy cancel recall, tetapi mereka nak memancing Falcons Happy Brand masuk ke dalam menara. Memancing gerakan agresif daripada Falcons Happy Brand untuk mereka menghukum kembali. Kali ini kedudukan kembali stabil, namun turtle ini mungkin bakal menjarakkan kedudukan pasukan daripada sudut The Carmi. Masing-masing agak perlahan. Dan bagi saya,
Kalau permainan ini lebih perlahan, lebih berpihak kepada Yuduri Giants. Memandang Penny ada di tangan Kaltizi. Ya, bahkan awal ini dia ada 2 kill. Tapi tak cukup lagi untuk dia menguasai. Memandangkan satu menara sudah pun dimiliki oleh pasukan Yuduri Giants. Falcons have friend. Mereka nak berikan fokus untuk turtle kali ini. Tapi Yuduri Giants masih lagi cuba untuk berikan serangan hendak. Sekai cuba untuk masuk. Penaltis ada lepaskan. Kerana mencari pemain. Penaltis ini keluarkan Sekai. Tapi jangka tak ada. Masih lagi cuba untuk masuk. Teruskan Yuduri Giants menangkap pemain. Semua markah hilang. Henderson. View. Yang bersendirian dengan harapan. Ogre cuba untuk berikan bantuan. Namun Yuduri Giants fokus mendapatkan turtle buat kali ini. Ya, kita sudah sangkakan akan ada yang berlaku di turtle yang kedua ini. Dan apa yang berlaku ala Yuduri Giants di depan. Sudah pun berjaya untuk mendapatkan menara di bahagian bawah. Dapatkan juga turtle di bahagian atas. Falcons AP Brand dipaksa untuk bermain secara pasif. Mereka dipaksa untuk bermain di bahagian dalam sahaja. Membiarkan menara demi menara dimiliki oleh Yuduri Giants sekarang ini. Di minit ke-6, satu turtle, dua outer turret sudah pun dimiliki. Untuk pasukan Yuduri Giants boleh dikatakan mereka kali ini berjaya untuk menyeimbangkan kedudukan mereka berhadapan dengan Falcons AP Brand. Tapi untuk pasukan Falcons AP Brand, adakah mereka akan biarkan saja situasi ini berlarutan sehingga akhir permainan? Innocent yang semakin agresif. Cuma untuk masuk, Yums melakukan tangkapan ke atas Ogwe. Tapi Kaltizi masuk. Kaltizi, damage yang besar. Namun Brilliant sempat ditekan oleh Stormy. Tetapi berita yang cukup-cukup menggembirakan. 3 auto turret sudah pun dimiliki oleh pasukan Yuduri Giant di saat ini. Boleh kita katakan 60% map control sudah pun berpihak kepada pasukan Yuduri Giants. Agak merisaukan kali ini untuk pasukan Sepi Brand. Yuduri Giants. Daripada segi situasi sekarang ini, mereka boleh tersenyum lebar. Krem yang cuba untuk mencari pemain daripada pasukan Falcons AP Brand. Yums juga ada. Daripada situasi yang berbeza, Falcons AP Brand cuba untuk menghantar Kaltizi melakukan speed push di bagian atas. Tapi untuk pasukan Yuduri Giants, mereka juga melakukan perkara yang sama. Sekais yang berada di bagian bawah, sentiasa melakukan clear wave. Kaltizi. Oh, agak bahaya. Satu bouncing boleh baik. Yums berjaya untuk mengepin Kaltizi. Kedudukan yang cukup sukar untuk Kaltizi. Keluar dengan bouncing ball di kedudukan yang begitu sempit. Menyebabkan pemain ini terpaksa untuk mengeluarkan segala kabel demi mencuba nasib. Namun, shutdown jatuh ke tangan Innocent dengan 2 kill, 0 kematian. Sekarang Innocent antara pemain paling selesa berada di dalam line of down. Sekarang ini dah pun masuk pada minit yang ke-8. Untuk pasukan Yuduri Giants dah pun mula untuk melakukan pergerakan mereka untuk mendapatkan lock buat kali ini. Ada juga beberapa pemain. Tapi Sekai masih lagi berjaya untuk kunci lock kali ini. Untuk pasukan Yuduri Giants. Paksa dilakukan oleh kedudukan pasukan Yuduri. Sangat berbahaya. Mencuba dia cukup besar. Tapi terus saja menjalankan kedudukan pada kali ini. Seperti dah ditangkap oleh pasukan Falcons. Tapi sayang sekali. Kram terpaksa ditumbangkan. Ogre pada belakang. Tapi terpaksa Innocent. Innocent masih lagi masuk. Wow. Ditumbangkan double kill untuk Innocent. Masih lagi ada satu ruang untuk Sekai masuk semula. Cumanya buff tidak dimiliki oleh beliau pada saat ini. 5 saat berbaki. Sementara Lord sudah boleh dapatkan oleh Red Giant. Falcons AP Brand yang terlalu memaksa sebentar tadi mengakibatkan mereka kehilangan 2 orang pemain. Dan dalam waktu ini, Lord yang berada di atas akan mula untuk berarak masuk ke kawasan kristal milik pasukan Falcons AP Brand. Daripada sudut clearance, mereka tidak begitu kuat. Mereka mengharapkan kepada cutting lane daripada Fanny dan juga tadahan daripada Uranus ini. Namun dengan adanya Stormy punya damage, Plaptizi tak boleh bertahan lama. Damage mula untuk diberikan. Plaptizi akan ditampar. Baik juga lompatan daripada Yums. Dan kali ini Fury. Lompat Stormy ditumbangkan. Yums cuba untuk bertahan. Yums cukup rendah buat kali ini. Tapi masih cuba untuk masuk. Ogre ditumbangkan Innocent. Yums masih cuba menerangkan diri. Sekai masuk. Cuba untuk mencari pemain. Tapi Stormy dilepaskan. Fury ditumbangkan Sekai. Wow. Cuba untuk masuk. Wow. Tapi tak sempat apakah kill yang ada. Yums menunggu masa. Cuba untuk mencari pemain. Tapi kali ini terpaksa undurkan diri. Berita baru untuk pasukan Yuduri Giants. 2 kill berjaya didapatkan. Menara bagian atas juga berjaya ditumbangkan oleh pasukan Yuduri Giants. Ya, tepat sekali. Pemain-pemain daripada pasukan Falcons AP Brand belum lagi dapat satu menara sekalipun. Lihat daripada Gold Graph. Jatuh menjunam Kaltizi Alti dekat bomb. Tak apa. Kita tak nampak. Kita sebut je. Tapi sebenarnya Kaltizi memang berniat nak curi jungle tu. Kaltizi sebenarnya memang dah niat nak curi jungle tu. Kaltizi tak ada apa-apa perancangan nak bunuh Sekai pun. Korang kena faham perkara tersebut.
Tapi apa-apa pun sekarang ni tumpuan diberikan ke arah pembebal pasukan Falcon Sepi Brand. Kami yang sedang sebarang dengan hadapan. Cuba untuk menandai segalanya bisa dikeluarkan. Kaltizi nak masuk tapi Sky berjaya untuk mencuri pop-pop tersebut daripada Kaltizi. Fokus untuk pasukan Falcon Sepi Brand sedikit sebanyak semakin goyah. Menyebabkan mereka tidak tahu apakah sebenarnya fokus yang perlu diberikan keutamaan. Ya, sekarang ni masih lagi berbakti 30 saat. Mula untuk pasukan Yudhoy Giant mengawal kawasan ini. Area yang sudah pun dikawal rapi oleh Kram dengan penggunaan Hero Terizla, penjaga penjara yang mana besinya sudah pun dikawal rapi oleh Yums dan juga Kram, dan penduduk penjaranya adalah AP Brand. Innocent terus bergerak ke depan, terpaksa untuk Few dan juga Flap Tizzy berundur semula. Lihat kedudukan Yums begitu baik memerangkap Fanny sekiranya ingin melakukan sebarang cutting lane. Sekarang ni kedua pasukan pastinya inginkan lot yang baru saja dibangkitkan. Falcon Sepi Brand nak masuk ataupun tidak, tiba-tiba rasa ada gegaran. Yums menunggu masa mencari tangkapan yang ada. Tetapi lot ini masih lagi belum didapatkan oleh sesiapa. Ya. Masih lagi bermain-main, menari-nari di kedudukan lot. Macam mana kalau Skies lakukan one-on-one dengan Super Marco? Adakah mampu terdapatkan kill? View terus ke depan. View akan tertangkap. Namun Yums masih lagi diselamatkan oleh Ogwen. Cantik dekat store Ogwen disebabkan purify masih lagi ada untuk View. Dan Tyrese masih lagi ada untuk Yums. Kali ini masih lagi ada keuntungan untuk Yums walaupun lompatan sebentar tadi menghasratkan untuk melakukan tangkapan. Baik, tangkapan tersebut lepas tu ada penalti zone pula pada Kram. Sekai cuba untuk masuk mencari pemain yang ada, tetapi masih lagi berikan fokus kepada Lordwood kali ini. Masih lagi memancing, melakukan kiting demi kiting ke atas Falcon Sepi Brand. Tapi top sekali Yudhoy Giants menunggu masa juga. Mereka juga tidak ingin bergerak dengan terlalu tergopoh-gapoh yang mungkin akan menyebabkan mereka pula termasuk dalam pancingan pasukan Falcon Sepi Brand. Ya, sekali lagi tak ada masalah. Kita punya hero masih lagi ada banyak skill set. Belum lagi keluar penalty zone. Yums pun masih lagi ada flicker. Lompatan mencari suara pemain. Purify belum lagi ditekan oleh sesiapa. Tapi lihat, Kaltizi dapatkan lot. Tapi Sumarco juga ditumpangkan. Nampak macam rata. Rata! Wow. Lot dimiliki oleh AP Brand. Tapi Yudhoy Giant memegang game yang pertama ini. Sepantas kilat. Saya tak terkata, kita semua tak terkata, tapi perlawanan ini nampak sangat-sangat bersih. Yudhoy Giants melakukan segala pembersihan yang ada dan fokus akan terus didapatkan. Pasukan Yudhoy Giants Kram sekali lagi tanpa rasa sebut skala. Recall depan muka pasukan Falcon Sepi Brand. Apa yang berlaku? Tak ada apa yang saya berlaku. Saya tak sebab pas pun dah habis, Riz. Aku nak pause. Saya tak sebab pas pun dah. Tak, itu betul-betul. Saya tengok dekat skor bahagian kiri tu, tengok dekat hero, dah semua hitam. Memang tak semua nak cakap. Saya cakap, tak pernah pas je lah korang sebelah kan. Jangan kata nak pas korang. Jangan kata Sunfrost nak pas kat saya. Sunfrost nak cakap, habis cakap pun tak semua cakap. Tu dah merah semua kat sebelah. Wow.